Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Zhao Shang Hao. So, hari ini kita sambung dengan kelas kita untuk topik yang masih lagi sama iaitu Zhe Shi Wo De Jia, yang bermaksud ini ialah keluarga saya. Jadi, sebelum nak masuk topik hari ini, Lao Shen nak ulang kajilah apa yang kita pernah belajar minggu yang sebelumnya. Okey, sebelum ni kita pernah belajar panggilan nama keluarga. Okey, yang pertama ialah ayah, iaitu dalam bahasa Cina papa. Papa. Okey. Yang kedua ialah ibu. Mama. Mama. Seterusnya ialah abang dan juga adik lelaki, iaitu abang sebutannya ialah gege. Gege. Adik lelaki pula Titi. Titi. Seterusnya adik perempuan dan kakak. Kakak Jie Jie. Jie Jie. Adik perempuan Mei Mei. Mei Mei. Okay. Alright, so kita pernah buat latihan ni. Sebutkan ayah, ibu, abang, adik lelaki, adik perempuan dan juga kakak dalam bahasa Cina. Dalam share, yakin dan percaya kamu masih ingat dan masih boleh menyebutnya, kan? Kemudian kita pernah belajar macam mana cara nak ingat karakter ayah, iaitu seperti bentuk misai, kan? Dia punya bentuk ni ada misai, kemudian ada mulut dan juga kening di atas ni, okay? Alright, so Lao Shen ada bagi perbezaan macam mana nak ingat karakter ibu, kakak dan juga adik perempuan, mama, JJ dan juga meme. Okey, mama ni macam seorang ibu yang mengandung. JJ dia macam bangunan tiga tingkat dan juga meme umpama rambut. Ada rambut pocang pocang dua ni lah. Yang bermaksud adik perempuan. Okey, dengan abang dan juga adik lelaki pula senang saja, iaitu gege dan juga titi. Gege dia macam bentuk bola. Kalau titi pula dia macam ada dua rambut dekat atas dia. Okay. So masuk topik untuk hari ni, kita dah belajar macam mana nak sebut, macam mana nak ingat. Nah, hari ni kita nak belajar macam mana nak menulis. Tapi kita tak belajar semua ni lah. Kita just belajar ada empat je perkataan yang kamu perlu tulis. Okay. Perkataan yang pertama ialah gege. Okay. Gege. Kalau kamu perasan gege, dia menggunakan dua perkataan yang samalah. Ge, ini ge, ini pun ge, sama je kan. Ge ge maksud abang. So hari ini kita nak belajar menulis perkataan ge ge, karakter Cina ge ge. Okey. So seperti yang Lao Shen pernah pesan kepada kamu, dalam perkataan, dalam menulis karakter bahasa Cina, kamu tak boleh tulis sesuka hati kamu lah. Dia ada rule dia. Contohnya, kamu kena start daripada yang kiri dulu, kemudian baru ke kanan. Kamu kena start daripada atas dan barulah ke bawah. Dan kamu kena start luar dan ke dalam. Itu sebut sikit dia punya asas lah. Okay. Dan setiap perkataan Cina tu dia ada step-step dia lah. Ada step yang pertama, step yang kedua dan seterusnya lah sampai step dia yang terakhir. Jadi kamu perlu tulis ikut step ni supaya apa? Supaya tulisan kamu nampak lebih cantik dan lebih teratur dan tersusun. Okay? Kalau tak percaya, kamu boleh cubalah nanti eh. Habis kelas ni kamu cuba tulis. Hari ini kita akan belajar tulis ikut step. Nanti kamu cuba bandingkan tulisan kamu dengan ikut step dan ikut sesuka hati kamu. Kamu tengok yang mana lagi lagi cantik dan kemas. Okay, so first perkataan karakter yang kita nak tulis, ge. Okay. So first kali kamu kena start daripada atas lah, iaitu heng. Okay, heng ialah garisan mendata ni yang warna merah ni. Okay. Lagi satu Lao Shen nak pesan, kalau boleh Lao Shen nak kamu sediakanlah kertas ataupun buku yang ada garisan empat segi macam ni. Kemudian ada garisan terputus ni yang ada X dan juga tambah ni. Supaya apa tau? Supaya kamu dapat tulis dia
dengan 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 ni yang betul, okey, dengan ni yang betul, dengan angle yang betul. Okey, kalau kamu tak ada garisan ni, susah kamu nak bajet. Mungkin kamu tulis ni, dia akan terkeluar, dia akan terlebih panjang, terlebih pendek. Kalau kamu ada buku ni, kamu boleh bajet kamu punya garis tu, panjang mana, pendek mana. Okey, so kamu tengok yang pertama ni, dia suruh tulis heng, heng garis yang mendatar warna merah ni. Step yang pertama, okey, tulis. Kemudian start daripada kiri, kan? Shoe, shoe, okey, tulis shoe garis ke bawah macam tu, tapi kecil sahaja. Okay, kemudian selesai tulis shoe, kamu tulis hem je, hem je, dia macam garis sambung datar, kemudian dia ada garis ke bawah sikit. Okay, kemudian sambung lagi hem dan dia akan jadi petak kecil lah kat sini. Okay, selepas dah siap start yang keempat ni, kamu buat shoe, shoe lagi, shoe bermaksud garisan ke bawah, shoe. Kemudian hem lagi sekali, hem garisan mendatar tetapi dia panjang, okey, pastikan dia panjang. Kamu tengok hem yang pertama dia pendek, kan? Hem yang kedua, yang kedua lagi pendek, yang ketiga dia perlu panjang. Okey, kemudian shoe lagi, ulang balik step dia. Kemudian hem je, kemudian hem, dan last sekali ialah shoe go. Okay, shoe go, shoe go ni garisan ke bawah dan dia ada macam tajam ni. Dia macam mata kail lah. Kalau ada go go ni, dia maksudnya ada macam mata kail. Okay. Alright, so siap satu perkataan yang pertama, iaitu ge. Okay, ge ge punya ge. Alright, next perkataan yang kedua kamu perlu belajar hari ni ialah je, je punya je. Okay, sama juga dia punya, dia ulang balik, je tambah dengan je jadilah kakak. Dua-dua ni perkataan yang sama, okey. Je, je. Alright, so je, je kamu kena start macam biasa daripada kiri dulu. Apa apa dia yang garisan merah ni, kita panggil dia pie tien. Pie tien, okey. Alright, kemudian kita buat pie, pie. Macam tu, okey. Mula-mula buat macam ni. Kemudian tarik dia macam tu. Kemudian kita buat garisan mendatar yang kita belajar tadi. Heng, okey. Heng. Nah, jadilah dia karakter macam ni. Alright. Kemudian shoe. Shoe garisan ke bawah. Okey. Macam nombor satu. Kemudian heng je. Heng je. Heng je garisan mendatar dan ke bawah. Hem je. Kemudian hem, hem, hem. Okey, pastikan garis, garis dan hem yang terakhir sekali, pastikan dia panjang. Okey. Alright, siap karakter yang kedua kita, karakter kakak iaitu je. Tambah lagi satu je. Je, je maksudnya kakak lah. Okey. Alright, perkataan yang seterusnya kamu perlu tahu ialah wan cio. Wan cio, okay, wan tu maksudnya bermain, cio tu bermaksud bola, maksudnya bermain bola. Okey, ingat wan nama cikgu bermaksud bermain. Okey, cio bermaksud bola. Alright, so karakter yang pertama kamu kena tulis ialah wan. Okey, wan pula cara dia, first kamu tulis hem dari dari mendatar, kemudian tulis hem lagi, kemudian shoe, tarik ke bawah, kemudian ti, ti, okay, ti ni pastikan kamu tulis dia daripada, tengok eh, kamu boleh tengok video animasi ni eh, kamu tengok eh, kita buat macam ni, tarik daripada kiri ke atas, okey, daripada kiri ke atas, bukannya daripada kanan ke kiri, tetapi kiri ke atas, okey. Kemudian tulis heng lagi. Heng. Heng lagi sekali. Ada dua heng. Kemudian pie. Pie ni, ni macam bentuk koma lah. Okay. Pie. Shu wan go. Shu wan go. Okay. Shu wan go. Shu wan go. Macam saya cakap, kalau go go ni, dia macam ada mata kail. Shu wan go. Alright.
siap perkataan yang ketiga iaitu one. Maksud bermain. Okay. Perkataan yang terakhir kamu perlu tulis hari ini ialah cio yang bermaksud bola. Okey, so perkataan pertama macam biasa kalau kamu perasan one cio ni depan dia sama kan? One cio ada tiga ni, tiga baris ni. Okey. So ulang je balik step tu. Heng, heng, shu, ti. Okey, siap. Heng, heng, shu, ti. Kemudian buat heng lagi. Heng, shu, go. Shu, go. Garisan ke bawah dan ada tajam sikit. Kemudian buat titik iaitu tian. Tian. Selesai tian buat ki. Ingat ki daripada kiri ke kanan. Kemudian pie, pie. Kemudian na. Tarik dia macam ni. Last sekali kamu kena ada titik. Jangan lupa ada titik dekat atas ni iaitu tian. Tian. Okay, jadilah dia karakter bola. Okay, so kamu boleh cuba buat latihan lah. Latihan dia dekat dalam buku latihan aktiviti kamu lah. Okay. So muka surat 13 dekat bawah ni nombor soalan nombor 2 ialah dia tulis tajuk dia CIE. CIE maksudnya sila tulis. Okay, so kamu perlu buat lah ada 4 perkataan ni. Lengkapkan. Jika murid yang tiada buku minggu 2 minggu terakhir dia tak datang ke kelas kan, ada masalah ke apa kan, buku tak sempat nak bawa balik, jadi kamu boleh tulis dekat kertas kosong dululah. Okey. Selepas buat kamu boleh hantar gambar tugasan kamu kepada Lao Shi. Okey. Alright, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi di masa hadapan. Zai Jie semua.